Duluan Pak ya. Yo guys, jadi gua udah sampai pelabuhan Cirebon. Habis rest. Sekarang jam 3. Dapat 45,6 km per liter. Masih jauh lagi ya, belum masuk. Ini masih Kabupaten Cirebon ya. Sampai udah. Semuanya udah. Sebentar, sebentar. Tas sudah belum tas? Suka lupa gua. Tas sudah. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini lampu pendeknya ya. Ini lampu panjangnya. Tuh. Masih jauh lagi. Ini masih di Cirebon. Ya, ini naik kereta terjauh kayaknya ya. Dari Pantura. Ini kemana lagi? Ini naik kereta ke Pantura, memang gelap banget. Ini lampu tembak, lampu pendek. Ini lampu jauhnya nih. Kayak gitu ya. Jelas, jelas lah, jelas lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pantura itu kalau jam-jam segini udah sepi sih. Biasanya kalau jam-jam 12, jam 10-an tuh banyak tron-tron-tron gede ya. Ini udah lewati jalurnya, jalur udah hampir mau ke Cirebon. Ini masih di kabupatennya ya, belum kotanya. Semoga aja aman lah ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat sampai tujuan. Tadi di jalan ketemu user PCX ya, yang mau ke Semarang. Tadi di jalan juga ketemu di rest area Indomaretnya, ketemu user CBR bapak-bapak mau ke Jogja, ketemu di sana. Kita jalan duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gua rasain mudik pakai NMAX itu gila, enak banget, gila 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 pokoknya dah. Agak pegel, cuman satu doang, ngantuk doang. Ngantuknya apa? Karena saking enaknya gitu. Gua diangkat 60, 80, 70. 70, 60, 70, 80 lah. Karena saking nyamannya ya, jadi kayak ngantuk udah pengen tidur aja gitu. Itu gak kuatnya di situ doang sih. Kalau soal tangan, kaki, semuanya enjoy lah. Terus kagak pegel juga, gila. Enak banget joknya, bener banget. Bener-bener kagak nyesel udah beli NMAX. Ini ngeri banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 3 ya. Target sih jam 4, jam setengah 5 lah. Jam 5-an udah nyampe rumah. Kalau bawanya kencang nih. Tapi jalurnya udah enak sih ya. Mudik telat ini, soalnya besok ada mudik telat, ada mau ke Dukcapil Brebes ngambil surat pindah. Soalnya kemarin daftarnya online, udah beres. Nah, berkas-berkasnya ada di Bogor. Terus gua bawa dan gua harus ke Brebesnya langsung gitu kan buat ngasih. Sebenarnya sih bisa sih kirim-kirim nyuruh orang di Jawa gitu, man. Waktunya mepet. Berhubung besok sehari dapat libur, jadi langsung aja gas sambil rayain motor juga kan, lumayan. Ya intinya mah buat riding malam enak banget, buat selap-selip di Pantura ya. Buat touring enak banget dah. Lampunya udah cukup, gak usah ganti-ganti lagi. Lampu pendek, lampu jauhnya juga udah jos banget ini mah. Terus kagak pegel, terus si joknya itu kagak bikin pantat panas. Gila enak banget. Gua jujur, sejujur-jujurnya ini enak banget.
posisi duduk. Gua satu doang ngantuk. Ngantuk tuh kenapa? Karena nyaman banget. Gua di angka 60, 70. Enak banget lah pokoknya NMAX. Jalurnya, kalau gue pribadi, kalau sendirian, jalurnya tuh takutnya ada lubang ya, tiba-tiba gitu. Ngeri banget, karena kan jalurnya nggak pernah dilewatin gitu. Takutnya kalau 100 gitu, paling mentok-mentok 90. Kenceng, bray. Buat gue pribadi sih kenceng ya. Takutnya ada yang nyebrang gitu kan, rem mendadak. Tapi selama perjalanan dari Bogor sampai sekarang, TCS-nya udah aktif ya. Waktu ada lubang mau nabrak kan, tiba-tiba dia aktif buat kayak mengurangin speed ya, ya. Tiba-tiba TCS-nya on. Pokoknya mengurangin speed lah remnya. Tracking control system kalau nggak salah ya. Tuh lampu jarak jauh lah tembaknya kayak gitu. Iya Cirebon, how are you ready? Aja, wait. Ya soalnya si kaki bisa buat selonjoran, bisa ke bawah kalau selonjor capek. Pokoknya udah enak banget dah ini mah dah, udah nggak bisa diungkapin lagi. Allahuakbar. Enak banget. Kalau pengen serius, wih. Terus dapat 45,4 km ya per liter gitu loh. Irit banget. Jadi NMAX tuh jelas banget ya kalau buat di dalam kota, buat yang kayak tarik tarik gas, lepas gas, tarik gas, lepas gas, itu lebih boros ketimbang misalnya trek lurus itu betul terus di atas 60, itu memang lebih irit. Aduh, untung kagak. Untung kagak ini guys. Kagak kebablasan kan kalau lurus ke Semarang. Lampu tembaknya nih ya kayak gini. Oke deh, gua matiin dulu aja kali ya. Thank you, nanti lanjut lagi.